warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sedikit. Saya mau bikin ini cara menyikat plastik tanpa menggunakan karet agar lebih miring dan juga lebih simpel. Nah, ini kita yang kita perlukan ini. Saja ini kemiannya, ini air sirup, ini air sirup. Kebetulan saya plastiknya kan nggak ada, plastik es tidak ada. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama saya, umumnya buat kita semua, dan terutama lagi buat orang-orang yang jual, mungkin buat teman-teman kita yang plastiknya bukan plastik cendol. Saya kebetulan adanya plastik khusus gula, tidak apa-apa lah. Ini kan buat peragaan saja, buat contoh saja. Nanti kan tinggal diaplikasikan. Kalau kalian jualan es kelapa, tinggal diaplikasikan saja di jualannya es kelapa. Kalau kalian jualan es cendol, tinggal diaplikasikan saja di es cendol. Itu yang penting caranya sudah. Jari biar mudah kita lipat, kita gayu kuncinya di sini, yes. masuk oke, tinggal tarik saja, sudah aman. Ini sudah berhasil, ini tandanya sudah berhasil, yes. Tinggal tarik. Sekian dulu, terima kasih.